Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat bersama Ryosuke 97. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sekilas berita dari Persib Bandung. Baiklah sobat, kita simak berita selengkapnya. Persib Bandung dijadwalkan akan melakukan laga uji coba melawan Tirap Persikabo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Menjadi venue pertandingan Persib Bandung kontra Tirap Persikabo pada Sabtu 5 September 2020. Jelang laga tersebut, pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert memberikan kabar gembira kepada skuadnya. Penyerang Persib Bandung Kiopri Castillion dikabarkan sudah pulih dari cederanya dan siap tampil melawan Tirap Persikabo. Kini, Castillion sudah dinyatakan fit dan bisa memaksimalkan laga persahabatan melawan klub Liga 1 2020. Saya pastikan Castillion sudah dalam kondisi yang prima, kata Robert Rene Albert. Kemarin dia juga sudah mengikuti seluruh sesi latihan dengan normal, ucap mantan pelatih SM Makassar tersebut. Setelah melawan Tirap Persikabo, Persib Bandung akan beruji coba dengan Bayangkara FC di Stadion GBLA Bandung pada tanggal 12 September 2020. Saya lihat semua pemain sangat antusias melakukan persiapan sebelumnya, kata Robert Rene Albert. Mereka tentunya sudah tidak sabar lagi untuk menghadapi pertandingan seperti ini, tutup pelatih asal Belanda tersebut. Nah itulah sobat sekilas berita dari Persib Bandung. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan dalam penyampaian. Dan jangan lupa sobat like dan subscribe video ini. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.